Dan pamu butiran debu. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama saya Andri dan teman-teman saya dari Aprijo Band, ada Mas Maisal, ada Mbak Rianti Kartuet. Lagunya memang luar biasa, Aku Tanpamu bagaikan butiran debu. Malam hari ini sangat spesial karena apa? Karena ya tanpa panjang semua kita jadi butiran debu. Ya kan enggak ada yang pemirsanya gimana? Karena pemirsa itu merupakan salah satu apa penyemangat kita untuk tetap hadir di sini. Dan tentu saja kehadiran kita tidak hanya bertiga loh. Kita didukung oleh sebuah rumah sakit yang sangat luar biasa ya. Karena ini acaranya yang super luar biasa deh. Rumah sakitnya yang mendukung itu, mensponsorinya dan persembahannya, ini rumah sakitnya mewah gitu ya. Aksesnya mudah. Peralatannya lengkap, dokternya canggih-canggih. Sudah tahu kan, setiap Selasa malam, lama nggak ketemu? Ya, sponsornya adalah Rumah Sakit Islam Yarsis, karena acaranya adalah Saran Dokter Yarsis! Ya, Pak Mirza, kalau kita tadi bicara butiran debu, saya jadi ingat kemarin itu adalah tanggal 10 November, dan itu adalah Hari Pahlawan. Kita tanpa pahlawan, kita bagaikan butiran debu. Tidak ada Indonesia, tidak ada kemerdekaan. Tepuk tangan untuk pahlawan, pahlawan kita. Ya. Dan di studio, memang beberapa saat kita tidak hadir, bukan kenapa, tapi kita sedang merancang sebuah persembahan Rumah Sakit Islam Yarsis ini dengan acara Saran Dokter Yarsis yang agak berbeda, ya, dengan nuansa yang berbeda. Malam hari ini, tetap dengan suasana kepahlawanan, saya menampilkan pahlawan-pahlawan Indonesia, setidaknya beliau-beliau ini adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Tepuk tangan dulu ya. Beliau adalah, yang pertama adalah Bapak Kamto, ya Bapak Kamto. Yang kedua adalah Bapak Slamet, Pak Samuel Sriyoko. Ya, Pak Samuel Sriyoko. Beliau berdua ini, kalau di shoot, ini adalah pahlawan-pahlawan keluarga setidaknya. Pak Slamet ini ngastonya di mana Pak Slamet? Kalau saya di... Oh Pak Slamet, saya tuh ngomongnya Slamet terus ya. Pak Slamet dulu. Pak Kamto. Nah, ya. Ngasto ya. Di... Saya di Bank Indonesia Solo, Pak. Bank Indonesia Solo, ya, Bank luar Indonesia, biasa Solo. Ya. Ngurusin keuangan negara, gitu ya. Gak ada Pak Kamto, ya. Uang Solo gak beredar, orang-orang gak bisa jualan, ya. Ya. Gak usah beli-membeli, ya. Ya. Ya itu, Pak. Harus dikenal seperti yang digencarkan di masyarakat. Surakarta itu sekarang itu yang dipaparkan 3D, Pak, judulnya itu, Pak. 3D. Iya. Diraba, Diriyat, Diterawang, Pak. Diterawang. Nah, itu kehasilan uang rupiah jadi, kita, Pak. Ya, ini kalau Pak Kamto itu diraba. Pak Samuel nanti di. Iya. Saya diterawang aja, enggak kelihatan banyak. Pak Kamto, beliau aktif di Bank Indonesia. Iya. Sementara Pak Samuel, Bapak kantornya di mana ini, Bapak? Saya
Saya di Teluan. Di Teluan, ya. Grogol Sukarjo. Wih, ini temanya tema pahlawan. Sukarjo ya? Makmur. Sukarjo Makmur ya. Sukarjo Makmur. Temanya masih pahlawan. Beliau kantornya di Teluan. Karena Teluan itu dulu adalah Takluan katanya. Memang daerah-daerah. Ya, namanya kan begitu. Namanya begitu ya. Pasti ada sejarahnya. Ada ya. Sejarahnya. Kalah ya. Terus Teluk ya. Tapi malam hari ini beliau akan bercerita bagaimana kita tidak teluk, tidak takluk pada sebuah kondisi. Yeah. Ya, pada kondisi. Bagaimana kondisinya, saya akan tanya dulu ini. Pak Kamto. Iya Pak. Panjenengan oleh dokter, itu divonis gerah apa ini? Kalau yang saya masuk pertama, itu dikategorikan paru-paru basah. Paru-paru basah. Iya, ada ya. Cairan. Mm-hmm. Nah, terus setelah saya itu tidur di rumah sakit PKU itu kurang lebih ya. Satu bulan, lebih ya. Satu minggu. Nah, itu belum ada perkembangan membaik. Mm. Terus saya dialihkan atau dirujuk ke rumah sakit Islam Surakarta. Iya. Yang ditangani oleh Bapak Dokter Darmawan. Wih. Itu dokter terbaik di rumah sakit Islam Surakarta. Iya. Karena okay. Saya bisa mengatakan terbaik. Iya, nah, iya. Kalau makan itu apapun bisa dimakan. Silakan. Nah, itu. Ya, ini menarik-menarik ya. Itu yang diagnosa. Apa diagnosanya kita masih melihat ini sakitnya apa, kok nggak boleh makan sama sekali gitu ya. Baik, sebentar, saya mau ke Pak Samuel dulu. Pak Samuel, ini panjenengan waktu itu didiagnosa apa? Jadi saya dua kali didiagnosa. Pertama, dua kali didiagnosa ya? Pertama saya, rumah sakitnya nggak usah sebut ya. Nggak usah sebut. Dokternya juga nggak usah. Saya... Oh, kalau rumah sakitnya nggak disebut, terus sakitnya nggak disebut, mau cerita apa? Oke okay, ya. Iya toh? Jangan kemana-mana, ceritanya nanti pada segmen yang kedua ya. Tetap di acara yang sangat luar biasa, Salam Dokter Yarsis.